5. Ayo semuanya bersama saya. 4. 3. 2. 1. Jangan lupa subscribe YouTube channel PMI DKI Jakarta dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Yang akan mengedepankan bagaimana pedulinya kita, siapnya kita, dan tanggapnya kita terhadap bencana. Nah, untuk sambil dulu dalam hal ini tentunya dengan teman-teman yang sudah bekerja keras, dengan bantuan dari Basarnas, dari BNPB, dari UGM, Prodi S2 Manajemen Bencana UGM, kami lagi menyusun sebuah program studi yang namanya Program Studi Manajemen Bencana, berada di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami sangat mohon dukungannya agar kami mampu berjalan dengan baik, dengan cara yang benar dalam koridor pendidikan tinggi maupun dalam kompetensi keilmuan. Dan kami juga mohon bantuan dan dukungan kerjasama untuk menjadikan lulusan kami lulusan yang bermanfaat bagi Indonesia. Budi Luhur mempersembahkan kado untuk Republik Indonesia dengan program studi Manajemen Bencana S1 pertama di Indonesia. Hal yang paling penting pada saat kita bicara tata kelola, manajemen tata kelola, bagaimana pengelolaan tim, bagaimana networking, bagaimana berkolaborasi, bagaimana membuat sebuah keputusan yang kolaborasi, ada satu hal yang penting adalah kepemimpinan diri. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas launching Prodi S1 Manajemen Kebencanaan Universitas Budi Luhur. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, mendukung bagaimana manajemen ini kelak bisa berjalan lebih baik. Sebenarnya Sivitas Akademika ini sekarang akademisi ini menjadi salah satu tulang punggung bagi penanggulangan bencana dalam peta helis itu sendiri. Pembelajaran kita dari COVID contohnya adalah pada saat awal-awal tugas-tugas itu dibentuk, kita mencoba benar-benar fokus dalam upaya penanganan COVID-nya sendiri. Setelah beberapa bulan kita menyadari bahwa COVID ini tidak bisa kita tangani. Pada saat kita sudah mulai menyadari permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, dan lain sebagainya itu sudah muncul, maka kita bisa melihat bahwa lagi-lagi kita tidak bicara tentang COVID sendiri, tetapi dia bersifat sistemik. Karena kita harus memikirkan banyak hal agar upaya penanggulangan bencana ini bisa terlaksana dengan baik. Salah satu yang memang menjadi selalu jadi kendala kalau kita berdiskusi ya, adalah anggaran, adalah uang yang harus kita keluarkan pertama pada saat terjadi bencana. Jadi kajian-kajian yang bersifat bisnis ini sebenarnya akan lebih bisa mendorong menurut kami, dan ini sangat relevan apa yang kita lakukan sekarang. Kementerian Keuangan sudah mengangkat hal ini, dan tentunya membutuhkan para ilmuwan-ilmuwan generasi muda kita yang bisa mencoba menghitung secara baik. Kita harus bisa sensitif sebenarnya. Bagaimana kita mencoba mempersiapkan sebaik-baiknya sebelum kejadian bencana, sehingga pada saat kejadian bencana
kerugian itu menjadi. Jadi apa yang saya sampaikan di sini, mohon izin Pak Rektor, Ketua Yayasan, bahwa isu-isu bencana itu akan jadi menarik pada saat dibukanya prodi manajemen kebencanaan. Ya, kami saat ini di DKI Jakarta bekerjasama dengan Peta Helix, kemarin baru mengadakan rakorda, Pak Budre, Pak Sestama, kami mengajak seluruh Peta Helix termasuk juga perguruan tinggi, dan saya terima kasih bisa sekulibur juga ikut aktif Pak, ikut dalam rakorda kebencanaan kami kemarin yang dasar oleh DKI Jakarta. Tentunya ini juga akan memberikan semacam wawasan yang baru bagi penanganan kebencanaan di DKI Jakarta. Saya yakin lulusan-lulusan Budi Luhur nanti, khususnya di prodi kebencanaan ini, akan banyak instansi yang mampu Pak. Ada BPB, ada Basarnas, PMI, BPBD, mungkin Baharkam juga perlu ya, Pusgidros Pak. Jadi insya Allah saya berharap bahwa nantinya lulusan ini akan bisa memperkuat, ya, memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Dan untuk itu LLDP mengucapkan selamat kepada Universitas Budi Luhur yang saat ini memiliki program studi manajemen bencana jenjang S1 satu-satunya di Indonesia.